Oke, jumpa lagi bareng saya ya, Owis Jalan-Jalan. Kali ini saya berada di Bukit Naga, Agropis Pajolong, pada liburan tahun baru 2019. Guys, saat ini saya berada di Bukit Naga di Agrowisata Jolong yang berada di Kabupaten Pati dalam liburan tahun baru di Agrowisata Jolong. Sangat ramai sekali, namun sayang sekali cuaca tidak mendukung pada liburan kali ini karena hujan deras mengguyur objek wisata Jolong sejak pagi tadi. Terlihat banyak yang mengaup di warung-warung, dikasih tugas itu ya, karena hujan sangat deras mengguyur objek wisata Jolong. Meskipun begitu, banyak sekali yang masuk ke kebun ya, yang ada di sana. Nanti kita coba masuk juga di objek wisata Jolong, kita mencari buah naga ya. Meskipun cuaca hujan, tapi ramai sekali. Terus kembali terus guys. Pada liburan tahun baru 2019, suasana di Bukit Naga ini sangat ramai sekali meskipun hujan mengguyur, dan banyak warga yang mengunjungi Bukit Naga, dan kita coba nanti naik ke sana atau bukit untuk melihat hamparan luas Bukit Naga. Yuk. Gambaran luas guys, ini guys, naga-naga, ada naga banyak, tapi buah naga. Aku mau tukar perabang. Hari ini dicat untuk esok, orang-orang akan dicat. Wah, gila, cak, gue besar ya. Dede. Dek. Ini sini situ. Oke, guys, kita naik ke bukit, guys. Hujan sudah mulai reda dan pengunjung sudah mulai naik semua. Ramai banget pada menuju ke puncak. Di belakang saya adalah Waduk Gunung Rowo Pati yang terlihat dari atas ini, guys. Itu adalah waduk dan pegunungan Muria. Jos.
guys, kita akan menuju Bukit Naga yang ada di atas sana guys. Kita naik anak tangga yang jumlahnya ratusan ya, yang ada nomornya banyak banget. Masih pun becek, namun suasana di Bukit Naga sangat ramai sekali. Kita mencari buah naga guys. Ah, cur. Ayo. Guys, kita sudah sampai di atas Bukit Naga, di mana di sini kita bisa melihat panorama yang sangat luar biasa, guys. Di depan kita terlihat dua waduk yang ada di Pati, yang selatan adalah Waduk Gembong dan yang di belakang adalah Waduk Gunung Rowo, guys. Kita di sini bisa selfie-selfie, ya, banyak banget. Dan ini adalah salah satu spot favorit di sini. Yang ada di sini adalah spot favorit adalah gardu pandang yang ada di Bukit Naga. Banyak sekali yang foto sampai ngantri guys. Coba kita melihat lebih dekat. Ya, kita ke sini ke gardu pandang yang ada di sini. Ini guys, ramai banget guys. Coba kita lihat guys. Hamparan luas banget ke sini guys. Adalah buah naga, namun sayang sekali guys. Itu sudah diunduh, sudah dipanen semua. Ini rumah buah naga yang bentuknya seperti buah naga. Banyak yang foto-foto di sini ya. Ya, banyak yang foto-foto. Action. Di sana masih ada naga-naga semua guys. Monggo. Manis. Terus deh ini habis.